Yo guys, Ragajet bersama Rah Krishna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop murah spek dewa di kuartal 1 2024. Nah, kemarin kita udah bahas spesifik laptop yang bagus buat produktivitas. Sekarang kita akan membahas laptop yang lebih general, yaitu laptop yang bisa dibilang punya spek keren, tapi harganya tergolong murah. Karena itu, beli laptop ini harusnya sangatlah worth it. Karena apa yang kita bayar, kita bisa dapat spek yang melebihi harga dari laptop itu. Makanya disebut laptop murah spek dewa. Anyway, apapun itu, Ragajet udah ngerangkum laptop yang oke. Jadi kita langsung aja simak dari nomor yang pertama. Laptop murah spek dewa di kuartal 1 2024 yang pertama adalah Advan Work Plus versi AMD Ryzen 5. Seri laptop terpopuler di jagat teknologi Indonesia saat ini. Dengan budget 6 jutaan aja, kamu udah bisa dapetin salah satu laptop murah spek dewa. Ryzen 5 6600H, AMD Radeon 660M yang support RDNA2, storage 512GB M.2 NVMe, dan bahkan RAM-nya udah 16GB LPDDR5 6400MHz. Saking nggak ngotaknya spek dari Advan Work Plus, jagat review sampai bilang kalau nih laptop sebenarnya salah harga. Dengan spek seperti ini, dihargai 8 atau bahkan 9 juta pun masih tergolong worth it. Tapi ini cuma 6 jutaan. Nggak cuma dewa dalam hal spek, Work Plus juga hadir dengan bobot yang ringan di 1,41 kg dengan tebal 1,79 cm. Kalau udah begini mah, buat kerja apapun udah pasti lancar. Mau lakuin hal produktif di Microsoft Word? Gampang. Mau ngedit di Premiere Pro? Bisa. Mau mabar Valorant atau Genshin? Tinggal gas. Kalau soal entertain, laptop ini memiliki layar 14 inch IPS LCD dengan resolusi Full HD. Bagus buat nonton film, tapi belum oke buat editing profesional, karena emang belum 100% sRGB. Untungnya, baterai 58Wh-nya bisa bertahan 10 jam untuk pemakaian standar. Port dari laptop ini juga udah lengkap ya, dan udah ada card reader-nya. Laptop murah spek dewa di kuartal 1 2024 selanjutnya adalah MSI Modern 14 C12MO. Buat kamu yang punya budget 7 jutaan dan cari laptop dengan spek mantap dan dari brand yang mateng, laptop MSI ini merupakan pilihan yang pas. Meski nggak sedewa Advan Work Plus yang emang salah harga itu, tapi spek dari laptop MSI ini tergolong udah oke banget untuk kelas 7 jutaan. Intel Core i5-1235U dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM-nya 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Dengan kombinasi spek ini, kegiatan produktif kayak bikin tugas, presentasi, atau meeting sana-sini udah bisa dilakukan dengan lancar. Buat editing juga udah bisa, secara Intel Core i5 generasi 12-nya sudah memiliki performa yang terbilang sangat kencang untuk kelas harga 7 jutaan. Nah, yang jadi poin plus dari Modern 14 adalah desain dan experience penggunaannya. Hadir dengan desain elegan ala-ala laptop buah Apple, MSI Modern 14 ini jadi asik buat dipakai nongkrong. Ditambah berat 1,4 kg dan tebal 1,9 cm, bikin pundakmu jadi tersenyum tulus. Nggak rewel lah dia. Baterainya juga udah tergolong awet, 39,3 watt-hours yang bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Oh ya, layar 14 inch IPS Full HD-nya juga udah nyaman buat nonton film. Dan terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop
murah spek Dewa di kuartal 1 2024 yang ketiga adalah Advan OnePlus versi Ryzen 7. Artis utama dari video ini sebenarnya adalah Duo OnePlus. Makanya nggak heran kalau seri OnePlus yang Ryzen 7 muncul lagi di list nomor 3. Kalau yang versi Ryzen 5 udah disangka salah harga, apalagi yang Ryzen 7. Makin-makin dah. Bayangin aja, dengan budget 8 jutaan, kamu bisa dapetin spek yang setara laptop 10 jutaan. AMD Ryzen 7 7735HS dengan Radeon 660M RDNA2, RAM kencang 16GB LPDDR5 6400MHz onward, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kalau spek kayak gini mah bukan lagi bahas soal lancar enggaknya buat produktivitas atau kerjaan ya, karena udah pasti sangat lancar. Dipakai editing juga lancar di settingan Full HD. Main game? Ryzen 5 aja udah bisa, apalagi Ryzen 7. Dota, Valorant, GTA 5, atau Shadow of Tomb Raider udah bisa dimainkan dengan lancar di laptop ini. Gak cuma peningkatan dari segi performa, Advan OnePlus versi Ryzen 7 juga hadir dengan bobot yang lebih ringan di 1,38 kg dengan tebal 1,78 cm. Otomatis, laptop ini bakalan nyaman buat dibawa ke sana kemari. Ditambah baterai 58 Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam, bikin kita nggak harus bawa charger ke sana kemari juga. Mantap! Layar dari OnePlus ini juga oke buat nonton film, 14 inch IPS Full HD. Terakhir, portnya udah lengkap dan sudah ada card readernya. Laptop murah spek Dewa di kuartal 1 2024 selanjutnya adalah MSI Bravo B7ED. Oke, setelah kita membahas 3 laptop produktivitas, di list nomor 4 ini kita punya laptop gaming murah berspek Dewa. Yaps, dengan budget 9 jutaan aja, kamu udah bisa dapetin laptop yang beneran gaming. Spek yang ditawarkan juga udah gaming banget. AMD Ryzen 5 7535HS, RAM 16GB DDR5 4800MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan grafis Radeon RX 6550M 4GB GDDR6. Laptop gaming full kubu merah yang performanya juga full power. Buat yang belum tahu, Radeon RX 6550M ini hampir setara dengan RTX 3050 yang artinya udah kuat dipakai main game AAA zaman now. Sebut saja Assassin's Creed Odyssey, Cyberpunk, Far Cry 6, atau GTA 6. Kalau nanti udah rilis, udah bisa dimainin di laptop MSI ini. Nih laptop kayak bisa bilang, pokoknya lu maju, gue ladenin. Bravo! Olahraga. Beralih ke sektor layar, MSI Bravo B7ED ini hadir dengan layar gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz. Spek layar kayak gini tentunya bakalan enak banget buat dipakai main game kompetitif seperti CSGO ataupun Valorant. Selain itu, layar lega 15 inch-nya juga udah enak buat dipakai nonton film. Baterai 53,5 Wh-nya sendiri bisa bertahan hingga 5 jam kalau dipakai maraton film. Nah, bobotnya sendiri juga standar di 2,35 kg dan tebal 2,49 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan sudah kekinian. Laptop murah spek Dewa di kuartal 1 2024 ditutup oleh Acer Swift 3 Now. Laptop yang udah pasti bagus buat produktivitas karena udah tersertifikasi Intel Evo. Dengan modal 10 jutaan, kamu bisa dapetin laptop produktivitas yang berkualitas. Mulai dari desain yang cakep, bobot yang ringan di 1,2 kg, hingga layar yang crispy. 14 inch Quad HD IPS dengan 100% sRGB. Keunggulan tersebut bikin Swift 3 ini menjadi asik buat kamu-kamu, para editor atau calon editor profesional.
Selain karena layar yang mantap, performa laptop ini juga asik berkat Intel Core i5-1240P dengan Iris Xe Graphics, RAM 16GB LPDDR4X 3200MHz, dan SSD 512GB-nya. Kerjaan produktif seperti bikin laporan, bikin PowerPoint, ataupun Google Meet, tentu udah asik di Acer Swift 3 Now ini. Susah banget ya? Swift 3 Now. Now. Ya gitu deh. Untuk urusan entertain, laptop ini juga udah asik. Lagi-lagi karena layarnya yang cakep. Quad HD 100% sRGB, bos. Ditambah dengan baterai 56Wh-nya, bikin kamu jadi bisa nonton film maraton hingga 10 jam nonstop. Terakhir, port Swift 3 ini juga udah lengkap dan up to date. Yo guys, itu dia 5 laptop murah spek dewa di kuartal 1 tahun 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu temukan di deskripsi ya. Di sana juga udah ada link pembelian, jadi tinggal klik kalau mau beli. Buat yang pengen discuss, ngasih saran atau kritikan yang pedes, silahkan komen aja di kolom komentar. Nanti kita diskusi secara sehat aja. Semoga. Dan buat yang mau tahu konten selanjutnya, jangan lupa subscribe. Buat yang suka, silahkan like ataupun di dislike juga nggak apa-apa. Kita akan ketemu di konten selanjutnya, ngebahas, belum tahu sih. Ya, pantengin aja. Kita akan membahas rekomendasi lainnya, oke? Thank you.